Mayat bayi laki-laki ditemukan tergeletak di belakang halaman masjid Baitul Mutakin, Kelurahan Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu siang 10 September. Penemuan mayat bayi itu sontak menggegerkan warga sekitar. Menurut pengurus masjid, Umar 43 tahun, dia menemukan mayat tersebut tidak sengaja saat membuka pintu belakang menjelang sholat zuhur. Biasa kalau berdatang kita periksa semuanya, kita siram semuanya, banyak di belakang yang kotor. Ambil wudhu. Kemudian pas kita mau siram ke pojok ada tas, sebuah tas. Kita curiga tas apa nih? Terus kita buka. Saya kira pakaian itu pas kalau menyentuh sedikit lembek, loncat kita. Udah kita langsung kita tetangga, kita panggil tetangga, tolong apa dalamnya gitu, kita nggak berani soalnya. Pas dibuka ternyata bayi. Bayi laki-laki berusia sekitar 1-2 hari itu langsung diberitahu kepada warga sekitar. Umar menduga bayi tersebut dibuang usai sholat subuh. Anggota Polsek Tebet yang tiba di lokasi kemudian mengidentifikasi mayat tersebut sebelum dibawa ke RCM guna keperluan visum. Kanit Reskrim Polsek Tebet AKP Samuel mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Jakarta Selatan, Nofriaji Poskota TV melaporkan.